hasilnya dari akselerasi 0 sampai 100. Yes. Ada yang cepet banget, ada yang lambat. Ada yang lambat banget sih. Eh Bang Mamang, kok baju kita sama anda? Gue gak mau ah, gak mau ah. Ini? Udah nyiapin kok. Korea banget. Iya lah. Kembali lagi di Out & Fix ya. Kali ini kita akan mereview 3 crossover ya? Iya, 3. Small SUV ya, ibaratnya ya. Lagi rame nih. Benar, dan 3-3-nya bensin. Iya. 1500cc. Itu juga alasan kenapa kita gak masukin Jepang satu yang hybrid. Yang hybrid ada dua, di kelas ini. Ya? Ada dua. Yang satu lagi gue lupa loh. Kasihan. Padahal kemarin baru review. Iya. Oke, ya jadi sekarang kita ada dua crossover dari Jepang dan satu dari Korea. Korea. Ini ada Sang Raja Honda HR-V dan ada newcomer Challenger. Sang penantang. X-Force. Sama ada kereta. Kereta lah, iya. Yang bukan sebuah. Nggak ada kaitan dengan kain. Iya, jadi pertama tadi kita udah ngetes 0 ke 100, sekarang kita bahas aspek lain. Mulai dari macam-macam ya. Eksterior, interior, akomodasi, driving, betul. Akomodasi. Ada satu lagi yang paling penting. Apa? Fuel consumption berapa? Oh iya. Pasti penasaran tuh. Pasti penasaran. Nah, penting, penting. Siapa yang paling irit? Nah, kan? Jadi oke, okay, siapa megang siapa nih? Gue dulu deh ya. Dong. Nah, gue dulu karena gue udah videoin NSX merah, gue pegang Honda. Bagas dapat sisanya. Eh, enggak dong. Sisa. Gue kan seneng rally, Hyundai udah masuk rally, jadi gue pegang Hyundai kereta. Ya, bisa, bisa. Bisa aja. Iyalah. Iya, waktu masuknya. Itu terakhir kali ke Jepang ya sama Mitsubishi, gue pegang ini. Oke, okay, sip. Yang pertama apa dulu? Pertama fitur. Fitur dulu ya. Kita bahas fitur dulu karena masing-masing mobil ini punya teknologi canggih-canggih yang kita mau highlight. Betul. Yuk, siap? Ya, masing-masing. Gas. Masing-masing ya. Yuk. Kita langsung bahas interior dan fiturnya. Jagoan pertama dulu dong, si X-Force. Interiornya desainnya biarpun luarnya futuristik, dalamnya lebih cenderung minimalis. Enak, clean, bersih, gampang dioperasikan, pandangan juga enak. Bikin dia gampang gitu akses-aksesnya. Cuman, ada cumannya. Ini loh, keren materialnya. Cuman buat mobil perang ya, yang biasa kalian pakai sehari-hari, ini terlalu terang dan kain gini nih biasanya cepet kotor. Apalagi kalau kalian punya anak-anak kecil ya. Habis makan es krim, peperin, udah deh, berantakan langsung. Itu buat desainnya. Selanjutnya adalah fiturnya. Dan fiturnya bisa bikin bangga. Kenapa? Ya oke lah dia nggak punya sunroof, cuman layarnya paling gede dibanding rival-rivalnya. Rival-rivalnya main 10 inci, 8 inci, enggak level. 12,3 inci, gede, Android Auto, Apple CarPlay lengkap, jernih juga layarnya. Plus, sound systemnya dong. Untuk pertama kalinya, Yamaha musik gitu, dia bekerja sama dengan pabrikan mobil Mitsubishi untuk membuat sound system Yamaha. Suaranya ajib, kita udah buktiin beberapa kali. Tapi uniknya, kenapa dia kerjasamanya sama Mitsubishi? Padahal kan dia punyanya Toyota. Kenapa nggak pasang di Toyota? Sudahlah ya. Di luar itu juga ada satu lagi yang membuktikan bahwa X-Force ini memikirkan kenyamanan. Aspek kenyamanan buat penumpangnya. Yaitu AC-nya sudah dilengkapi dengan dual zone. Pengaturannya kanan-kiri bisa beda. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan Nano E air purifier. Jadi suhu bisa beda, udaranya tetap segar karena ada filternya. Di luar fitur itu semua, ada satu fitur lagi yang cuma ada di si X-Force. Setiap pembelian X-Force, standarnya mobil ini sudah dilengkapi dengan kaca film Solar Guard Black Phantom. Kurang paripurna apalagi coba nyamannya. Cakep ya. Satu fitur tambahan lagi yang hanya ada di Mitsubishi X-Force adalah ini. Power back door. Cuma ada satu-satunya di sini. Rival-rivalnya manual. Ditambah, lantainya bisa diturunin sehingga untuk meningkatkan kapasitas bagasinya. Jadi penasaran, ntar adu bagasi, siapa yang menang? Nah, kalau soal interior kereta, gue nggak bisa ngomong banyak. Kenapa? Karena kalau misalkan gue bilang ini desain interior dari mobil tahun 2010-an pun orang masih percaya. Walaupun memang Hyundai kereta ini memiliki desain yang driver-oriented. Well, kalau desain sih, Hyundai memang tidak mementingkan estetika di sini. Dia hanya mementingkan fungsionalitas. Di mana tombol-tombol fitur itu semua dipaparkan ke driver semua. Dan paling hal menarik soal desain di Hyundai kereta ini cuma ambient lighting, terus permainan warna, ada pilihan warna coklatnya juga untuk pilihan Hyundai kereta, dan pola atau pattern di jok yang heksagonal ini, juga di bagian speaker Bose-nya. Ngomongin soal fitur, boleh Mitsubishi X-Force punya head unit yang layarnya 12,3 inci, tapi di Hyundai kereta ini dia punya digital full speedometer dengan besar 10,25 inci. Di lain itu, ada juga ventilated seat, satu-satunya di kelasnya. Terus juga panoramic roof-nya beneran, bukan kayak tutup pagar warteg. Dan dia juga sudah tersedia speaker Bose. Jadi kalau yang itu Yamaha, yang ini Bose-nya. Keren kan?
Kereta ini juga punya satu fitur yang nggak ada di rival-rivalnya yang ada di sini, yaitu Internet of Vehicle BlueLink, di mana dia bisa menyalakan mobil, menyalakan AC, bahkan mencari posisi mobil hanya lewat smartphone saja. Bahkan kita bisa ngobrol loh sama service center Hyundai, jadi ngobrol sama robot. Honda HR-V ini meskipun bukannya varian RS1 Turbo, tapi fiturnya nggak kalah komplit. Pertama, dia fitur sensingnya paling lengkap. Apa? Ada kamera Honda Lane Watch yang bisa mengurangi titik buta sebelah kiri, dan adaptive cruise control-nya bisa dipakai di tol atau di macet-macetan. Jadi kalau kalian cari mobil yang teknologi sensingnya paling komplit, itu adalah Honda HR-V ini. Kedua, dia AC-nya bisa kita pilih, nyiupnya tuh mau nyebar atau mau fokus, dan feeling tombolnya sangat-sangat enak dan memuaskan. Ketiga, dia punya hill descent control. Ini untuk mengendalikan kecepatan waktu turunan. Jadi kalau kalian sering healing ke puncak gunung atau bukit gitu-gitu, biar di turunan dia lebih terkendali, tekan tombol ini, kita bakal lebih aman. Dan keempat, keunggulan Honda adalah pemanfaatan ruang yang sangat-sangat bagus. Dia punya ultra seat. Jadi kalau kita bawa barang sebanyak apapun, jok belakangnya paling fleksibel. Penantang baru boleh lebih lega, tapi feature ultra seat tidak bisa di-copy dengan mudah. Nah ini dia barang-barang yang kita pakai buat tes akomodasi bagasinya. Ternyata HR-V itu lega, tapi lebih lega Hyundai. Tapi yang paling lega adalah Mitsubishi X-Force. Berkat bentuknya yang lebar dan dimensinya emang gede, semua ini masuk, bahkan masih bisa nambah satu koper lagi daripada yang ada di semua ini. Jadi dimensi besar X-Force terbayarkan dengan akomodasi bagasi yang paling luas. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau terima kasih sama pihak-pihak yang udah minjemin mobil ini. Jadi kita dapat Mitsubishi X-Force dari Auto Tivo, Honda HR-V dari Honda Permata Hijau, dan Hyundai Creta dari Hyundai Indonesia. Bukan dari Korea Selatan? Ah, enggak. Tapi tenang, nggak ada intervensi dalam pembahasan video kali ini. Oke, lanjut. Lanjut, sekarang kita bahas sedikit soal eksteriornya, soal desain. Desain memang relatif ya, tapi sang penantang harus duluan. Oke, boleh. Boleh. Ini mobil yang gue bisa bilang paling dekat sama versi konsepnya, benar nggak? Benar, 80% mirip banget dengan konsepnya. Dia tampil agresif, dia tampil modern, dan dia kelihatan SUV banget, gagah, bikin pede. Buat yang pakai ini bikin pede. Tapi pede lah. Body, susah benerin bodinya ntar. Iya. Ya, semuanya juga susah. Udah deh rajanya dulu deh, raja gimana kok raja? Ingat, ada alasan nama mobil ini jadi raja. Karena dia ganteng, sporty, dan bisa masuk ke semua orang seleranya. Main aman gitu loh, bener. Ani-ani juga masuk. Iya. Ya kan, semua orang terbukti laku, laris, apalagi bisa dipakai buat semua keperluan. Harian oke, ke kantor oke, masih ada gengsinya, ke karmit juga oke, bahkan ke arisan juga masih dapat. Apalagi bentuknya ala-ala coupe, tapi kepala nggak nyusahin. Ya udah. Kalau ngomongin coupe, dua-duanya coupe look dah. Kalau yang ini gimana? Apa yang look? Ini gimana ya? Sepur look? Duh, campur sehari sih desainnya. Depan keren, gitu. Depan keren, kayak Santa Cruz, kayak Tucson ya kan. Kalau di luar, belakangnya masih dia. Ya. Jadi kan ya gimana ya? Kan pakai sari. Saing lagi. Tapi gimana desainnya, love or hate it? Kalau ada yang suka, suka banget sama desain kereta. Tapi kalau ada yang benci, benci banget sama desainnya. Dan hanya dua mobil ini doang yang bisa tuton ya? Iya, benar. Iya. Itu nggak bisa tuton. Bisa atapnya yang turbo sih. Ya, itu. Kan ngomongin yang SE kan ini kan. SE bisa tuton juga. Ada stikernya. Ya udah. Next-nya kita bahas soal driving-nya aja gimana. Boleh. Driving-nya yang menentukan, lu kan di dalam mobil, nggak di luar mobil. Iya ya sih. Kan? Driving sama NVH-nya, kenyamanannya seperti apa? Yuk! Kita langsung bahas. Di X-Force ya? Naik ini aja. Ya udah, kita naik ini, kita bahas tiga mobilnya karena mobil ini paling nyaman. Paling adem. Karena pakai solar Black Phantom. Yuk. Yuk. Belakang ya. Oke, sekarang kita sampai pada sesi membahas driving-nya. Oke nih. Itu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang tuh sebenarnya tuh driving-nya. Kita bagi dikit lah ya. Oke, jadi beberapa aspek. Betul. Ya. Pertama kita bahas kenyamanan.
Okay. Kedua, nanti kita akan bahas sedikit mengenai performanya. Mm-hmm. Yang ketiga, kita bahas mengenai safety-nya. Di mana gue akan banyak diam aja. Udah ada teasernya. Sebuah spoiler. Iya. Okay, pertama kali dulu deh, kalau soal nyaman deh. Okay. Mitsubishi selalu identik dengan kenyamanan. Benar nggak? Benar. Selalu. Mm-hmm. Dari mulai expander tuh udah mulai berasa. Expander dan kawan-kawan tuh. Dan yeah, ini gue senangnya masih tetap dibawa. Dilanjutkan ya. Ke ini. Okay lah, setup suspensi memang bukan yang paling empuk ya sebenarnya sih. Tapi di balik itu semua, faktor-faktor lainnya itu kayak menunjang banget. Dia lega, visibility-nya bagus, terus joknya empuk, tebel-tebel. Aduh, AC dual zone segala macamnya juga bikin dia nyaman banget. Iya. Plus, ada satu lagi. Apa lagi nih? Standarnya udah pakai kaca film, solar guard. Oh, iya, bawaan ya. Enak nih bawaan. Ya. Otomatis standar kenyamanannya naik lagi sama tingkat tuh, level up. Beda sama yang lain lah ibaratnya. Iya. Oh, ngomongin visibilitas juga tuh. Nah, karena posisi duduknya agak tinggi nih ya, cenderung commanding kayak SUV, visibility-nya bagus dan lagi-lagi karena kaca filmnya juga solar guard, dia visibility-nya clear banget. Orang biasanya identik kalau kaca film gelap, dari dalam gelap dong. Iya. Oh, makanya. Kagak enggak gitu, enggak gitu. Betul, enggak gitu. Apalagi dalam kondisi hujan gini, butuh banget visibility yang bagus. Bagus. Iya, tapi kalau malam nih, kalau malam sebagai malam. Betul. Nih, jadi apa? Privasi aman karena dari luar gelap tapi safety tetap aman. Kita ngelihat jelas. Setuju. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Kalau kereta, suspensinya dia jujur terlalu nyaman. Dia menunjang banget kenyamanan di bagian interior dan ditambah dengan ventilated seat di kursi depannya. Okay. Tapi sayang posisi drivingnya itu kurang mengenakan. Commanding memang tinggi karakter SUV. Tapi sayang karena speedometer ngarah ke bawah, jadi setirnya tuh ngarah ke bawah juga tangan kita. Okay. Jadi kayak kurang enak gitu. Kayak mobil lama. Itu makanya gue bilang dashboardnya 2011an kan? Emang kereta mobil baru. Nah. di luar udah lama sih ya juga mobil ya. Lama sih sebenarnya sih. Tapi ya, tapi kan fitur-fiturnya udah modern, speedometer udah full digital. Ya, tapi kita dapetnya telat. Iya, dapet sayang itu, telat tuh. Itu kayak Emponori lu bedakin. Tetap aja tua dalamnya. Tapi ya emang itu sih kereta atau suspensi sama ventilated seat-nya aja yang bikin nyaman gitu. Tapi ginilah sekarang lah. Oke. Okay. Rajanya gimana? Mau jualan apa coba? Coba. Kalau HR-V lu enggak usah ragu lagi. Ini berdua posisi duduk tinggi, Honda posisi duduknya selalu spot on. Jadi dari Honda yang mahal sampai yang mahal banget itu enggak bentar. Mahal sampai mahal banget. Kagak ada yang murah. Kagak ada yang murah dong. Ya, jadi posisi duduk Honda itu selalu ergonomis dan spot on. Jadi pengaturan seat sama joknya itu ergonomis, berasa in car dalam mobil, bukan on car atau di atas mobil. Okay. Jadi berasa menyatu sama mobil ya. Iya, jadi kayak bisa lebih ngerasain movement mobilnya lebih baik gitu. Apalagi ini saking ini tuh HR-V generasi kedua ada improvement dari sebelumnya. Banyak kompetitor di kelas ini yang ngacunya ke HR-V termasuk Benar. Ya, gerobak feel-nya masih ada sih. Gerada geruduk sih. Gerada geruduk. Oh, ditambah ini Bang, ASMR hujan di atas. Biar mendekat ke alam. Kalau kita ngomongin VH, ntar terakhir ada sesi. Simpan. Oke, apalagi berikutnya nih? Nah, ngomongin soal performa, karena tadi gua test drive yang paling menang. Waktunya paling cepet. Lurus doang. Eits, tapi itu membuktikan kalau IVT itu responnya bagus banget. Respon torsi 143,8-nya langsung tersalurkan ke roda. Mobil Korea Selatan apa Amerika sih? Andai lurusan. Tapi bener, paling kencang di lurusan. Cuma sayang drivingnya itu loh, feel drivingnya tuh hambar banget. Dan setirnya tuh akurasinya walaupun bagus ya, dia apa namanya, belok tuh mantap, tapi nggak ada bobotnya sama sekali. Kerasa artifisial, dan itu suspensinya empuk tapi bikin nyaman kan. Nah, nyaman tapi kalau ketika dibelokin kita push, limbung banget jadinya. Intinya itu sayangnya bukan mobil fun lah ya, dia bukan mobil fun to drive tapi lebih ke easy to drive. Cocok untuk yang baru pertama kali punya mobil. Cocok banget. Oke. Gimana soal X-Force? Anak bontot? Gimana ya? Anak bontot nih curhat dikit ya. Mobil ini kan sebenarnya compact crossover. Iya, katanya. Tapi begitu dipakai belok, nggak kerasa compact. Oke. Jadi setup suspensi sebenarnya agak kaku. Sebenarnya mirip-mirip banget sama si HR-V ya, setup suspensinya. Iya. Cuman entah kenapa karena ini mobil kerasa berat, kayak rebound-nya kayak lebih gedubrak gitu loh. Ibaratnya itu kalau si HR-V kayak lebih ngeredam aja gitu. Ya, main dia, lebih main gitu. Ya, ini mobil lebih Honda dari Honda. Nah, itu dia. Tapi efek sampingnya adalah karena lu ngerasa dia pakai mobil gede gitu. Stability-nya bagus banget dan dipakai belok tuh kalau bilang apa? Kayak mobil rally gitu kan. Yeah. Bisa dipaksa tapi
anteng gitu, cuman nggak tajem-tajem banget. Nah, kayaknya lebih cocok untuk off-road daripada on-road. Betul, karena respon setirnya, biarpun feedbacknya sebenarnya lumayan, tapi akurasinya kayak masih ada. Ya itu tuh, karena beratnya kayak akurasinya kayak nggak yang tajem. Gue nggak harus tajem gitu loh. Oke, soal mesin bagaimana Bapak? Cenggol loh. Nah, justru itu, dia kayak lu bawa apa ya, Outlander Sport atau kayak bawa X-Trail gitu kan. Tapi performa engine nggak didukung sama sekali. Pas gue coba, gue kick down, lama banget responnya. Responnya ini bener-bener kayak gearbox-nya ya, dibandingin sama dua rivalnya, gearbox-nya dia bener-bener di-tune down untuk efisiensi. Jadi responnya kurang banget. Jadi bayangin udah body gede, mesin underpower, kok tidak kayak disebut. Enggak, aman. Oh, udah, Raja. Raja. Oh, jangan salah nih, Honda, di only Japanese brand in Formula One. Allah. Juara dunia, Allah. Mesin juara. Makanya di akselerasi tadi juara nomor 2. Nomor 2. Stiker doang, stiker kaca film tuh kayaknya tuh. Iya, elah. Enggak, jadi kalau Honda kan kalau kalian suka lihat ya 1500cc, 118 atau 121 PS, di atas kertas kelihatannya paling wow, tapi atas aspal kadang realita berbicara gitu loh. Nah, itu dia. Berbanyak berbagai faktor sih mendukungnya ya. Iya, tapi kita udah diskusi ini nih, Honda tuh sekarang lebih kalem daripada yang udah-udah. Benar. Jadi kalau dulu tuh katanya suka zip nusuk-nusuk gitu, sekarang udah enggak. Iya, terbukti waktu zigzagnya tetap lincah sih sekarang. Gue pakai HR-V Gen 2 ya. Gue lebih zigzag, pakai Gen 2 lebih cepat gitu, lebih agresif. Iya. Lebih kaku juga sih. Kalau ini kayak lebih mencoba memadukan kenyamanan sama kelincahan. Kelincahan. Iya, terutama kalau buat belok-belok ya. Tadi Audi udah bilang impresi X-Force. Nah, Honda tuh hidungnya malah lebih masuk daripada X-Force ini saat jemikung. Dan suspensinya setupnya ternyata tidak seperti X-Force, dimana kalau X-Force tuh rigid banget, Honda masih ada play-nya dikit, mungkin karena lebih enteng juga. Betul, kali ya. Betul, itu nyari kenyamanan itu ya. Iya, tapi tetap sesuai tes tadi, Hyundai nomor 1, Honda nomor 2, Mitsubishi nomor 3, tapi tetap juara dunia. Ah, woy, rally ini, udah main rally ini. Thierry Neuville. Verstappen. Ini tetap apa? Dibikin car. Cuma car. Bangga dengan pembalap Indonesia. Dukung produk lokal. Harumkan nama Indonesia, putra bangsa. Nah, waktunya sekarang ngomongin soal safety nih, Sat. Kita kayaknya ngomong berdua doang nih, karena Mitsubishi gua lihat nggak ada apa-apa nih. Ada, blind spot. Coba kita absen dulu ya, blind spot. Boleh. Ada. Ada di cross traffic. Ada. Cross traffic, ada. Blind spot, itu nggak ada. Nah, airbag berapa? Banyak. Oke, boleh. Ada. Gua paling banyak, 6. Oke, terus? Terus. Lane keeping assist coba. Oh, gua ada Honda ada. Enggak, lu pegang aja setirnya di tengah-tengah lah. Iya, kayak gitulah. Hyundai aja udah ada lane centering assist. Gas, harganya paling mahal loh. Aduh, ya harga paling mahal lagi masih enggak ada lane keeping assist. Ini human centric. Oke. Dia tuh fokus. Oke, ya udah yang ada deh, cruise control ada nih. Ada kan? Adaptif lagi ya? Waduh, paling jago nih. Iya, lu konsentrasi lah kalau lagi tol lah, jangan ngomong. Harga paling mahal. Tetap gimana sih? Padahal udah ada dulu bukan radar loh. Ntar ada versi ADAS-nya, tenang aja tuh. Gimana sih? Ya emang lebih mahal sih. Nah, kalau forward collision gue juga ada. Ya, masa ada rintangan di depan lu mau tubruk? Yang bener aja. Lah, aduh, untuk mengantisipasi. Gas. Gimana harga sih? Harga paling mahal. Tetap lagi harga paling mahal. Aduh, Honda. Tahu. Mitsu. Tahu nih. Tuh, identiknya tadinya Honda yang paling mahal kan? Kenapa kali ini Mitsubishi paling mahal? Oke, jadi apa namanya? Adaptive Cruise Control, Hyundai ada, lain-lain. Nah. Rem otomatis gitu-gitu. Nah, kamera untuk blind spot. Aduh, nggak ada, eh. Honda ke Santa Fe dulu, Honda baru dapet. Gak ada, jadi gue ikut ketawa. Kita nggak ada bang, terus bang. Gak ada. Nah, ASMR suara alam. Ya itu kayaknya itu Honda ada, Honda ada. Honda deh. Honda itu kayaknya hal itu buat meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan. Safety. Jadi kan kalau Hyundai punya sound of nature gitu-gitu, Honda punya alami lagi suara aspal. Bilang aja berisik, perdamaian. Perdamaian yang kurang selalu Honda. Iya, tahu tuh dari yang apa? Trim bawah sampai atas sama aja. Iyalah sama aja. Gitulah Honda. Tapi ya udah pokoknya kalau buat sensi-sensingan ada segitu-gitu, Hyundai sama Honda paling lengkap, Mitsubishi paling dimaklumi. Mesti di-improve nih Mitsubishi ya, tolong. Paling mahal. Paling mahal lagi diangkat lagi paling mahal ya, tolong Mitsubishi di-improve nih. Iya. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan Hyundai Creta itu cocok untuk orang yang baru pertama kali beli mobil nih. Betul. Kalau X-Force gimana? X-Force cocok untuk orang yang cari kenyamanan dan kelegaan kabin. Karena dia comfort dan lega, kayak bawa mobil gede lah ibaratnya. Dimensinya paling gede. Betul. Jadi apa, Hyundai Creta untuk first buyer. Yap. Mitsubishi X-Force untuk yang berani beda. Yap. Honda untuk
pedagang. Alah, bener lagi. Itu yang paling dicari oleh orang Indonesia, harga jual. Harga jual, resell value. Orang belum beli udah nanya, "Bang, harga jualnya berapa?" Ampun, belum ngerasain, belum ngapa-ngapain mobilnya, udah ditanyain harga jual. Lu beli mobil buat dijual. Iya, ampun deh, kan dirasain dulu lah at least. Ya, mati dulu. Paling enggak bisa digoreng enggak sih? Iya sih. Oh. Oke, setelah itu kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu pengetesan NVH. Kita tes satu-satu, yuk. Nah, kesimpulan dari NVH, surprisingly kereta dong yang paling kedap. Jadi sebenarnya si X-Force itu kedap, tapi karena suspensinya, travelnya itu dia agak cepat, jadi kayak lebih ngejeduk, jadi lebih kenceng suaranya. Si kereta ini sebenarnya kekedapannya juga 11-12 sama X-Force, cuman karena suspensinya dia lebih meredam, nggak banyak joltnya gitu loh, nggak banyak deg-degnya gitu loh, yang bikin suaranya tuh jadi kenceng gitu loh. Kalau HR-V ya kita sudah tahu semua lah kualitas peredamannya seperti apa dari Honda. Jadi kira-kira itu aja kesimpulannya. Oke, itu dia hasil NVH dan ternyata kereta ya. Nggak jangka ya. Nggak nyangka loh. Kaget sih, gue kaget. Makanya nah, konsumsi bahan bakar berapa nih? Nah, jadi konsumsinya kita udah uji dan kita dapat segini. Ternyata yang paling irit yang mesinnya 1.500 loh. Semuanya 1.500 BTW. Ya, nggak salah kan? Iya, nggak salah sih, benar sih. Benar-benar. Oke, kesimpulannya gimana dari ketiga mobil ini? Yang ternyata punya plus minus masing-masing. Betul. Mulai dari yang warnanya beda sendiri. Hyundai Creta. Nah, Hyundai Creta ini cocok buat kalian yang baru pertama kali beli mobil. Kenapa? Karena dia easy to drive dan fiturnya juga banyak, terlebih dia yang paling worth to buy sekarang. Performanya juga lumayan. Performanya ternyata juga lumayan loh. Iya. Menang Drag Race. Dan ternyata paling value for money di saat ini. Makanya, harga 400 jutaan lebih dikit ya. Iya. Mm-mm.
S-Force gimana? Anak baru nih, anak baru. Kalau anak baru, buat kalian yang mau tampil paling beda, dia terlihat paling ganteng, luar dalam ganteng. Wih, kayak milih mantu aja luar dalam ganteng. Terus juga dia posisi duduknya segala macam inspire confidence, pede. Oh iya. Fitur-fiturnya juga modern, layarnya gede, segala macamnya juga bikin beda lah ibaratnya lah. Iya. Ya kan? Tapi ada tapinya. Iya. Feelingnya kayak nyetir mobil gede, cuman sayangnya performanya nggak kayak mobil gede. Sayang sih. Performanya cenggo banget. Performanya mesin saja. Lebih baik lagi. Betul, nah. Andai saja dia kasih turbo atau mesin 2000 cc. Pasti jauh lebih bagus. Dan dengan harganya ya. Nah itu dia. Fiturnya. Fiturnya mengingat harganya paling mahal di antara ketiga ini, fiturnya agak kurang ya. Terutama fitur safety-nya. Safety, ya. Nggak kayak si rajanya ya. Padahal biasanya paling mahal Honda ya. Iya itu dia. Makanya tolong kali ini diambil lah. Diambil lah tahta itu diambil. Honda raja gimana aja. Nah jadi Honda ini cocok buat loyalis. Dan kalian yang pengen cari crossover yang masuk ke semua selera. Dia ganteng tapi masih aman penampilannya gitu. Nggak striking. Bagian dalamnya juga lumayan lega dan masih ada elemen-elemen Honda-nya berupa posisi nyetir yang ergonomis dan rasa lincah yang dapat gitu. Betul. Dan mungkin biarpun kalian nggak suka nyetir unggal, lincah itu bisa kepake pas parkir atau putar balik. Dan feature safety-nya lebih lengkap bahkan daripada Hyundai. Ya, tumen benar, ya? Padahal kita pikir kayaknya ini yang paling banyak feature-nya. Ternyata masih kalah. Sama Honda loh. Safety-nya ya. Safety-nya. Nah, jadi di antara kalian nih yang udah nonton, warganet, tim menang-mending, mending ini, mending itu, mending yang mana dari komparasi ini? Kalau gua mah mendingan X-Force. Kenapa tuh? Kaca film Solar Gun Black Phantom udah dapat dari standarnya. Ya, kan kita bisa tinggal masang. Iya. Terus pasang ke Outrest dealer Solar Gun. Udah standar. Iya. Kan kalau kalian juga nih, nih, penonton kalau kalian mau pasang kaca film Solar Gun, bisa sekarang ada promo di Tokopedia. Kenapa ya? Karena kaca film Solar Gun lagi ada diskon 58%. Oh, banyak diskon juga diskonnya. Banyak juga loh diskonnya, kebayar enggak kita? Nah, itu dia, kebayar enggak? kebayar. Ya, jadi buat kalian yang pengen diskon kaca film Solar Gun di Tokopedia, langsung aja klik info di bawah ini buat lebih lengkapnya. Ya. Dan tidak lupa kita terima kasih kepada banyak pihak yang membantu pembuatan video ini. Terima kasih kepada Honda Permata Hijau atas pinjaman Honda HR-V-nya. Terima kasih kepada Autotivo atas pinjaman Mitsubishi X-Force. Dan terima kasih untuk Hyundai Indonesia atas peminjaman Hyundai keretanya. Dan tenang aja, tidak ada intervensi apa-apa. Oke, jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe karena telah menonton Autoride Max. Saya Hilsat. Saya Bagas. Saya Audi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.